A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So insyaallah saya akan buat rakaman kuliah untuk yang seterusnya berkaitan dengan tajuk masih lagi tajuk bab kinematik, iaitu persamaan bagi gerakan linear dengan pecutan seragam. Okey. So untuk bahagian ni, okay, awak kena familiar tiga formula asas. Okey. Iaitu V bersama U tambah AT, yang keduanya S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2 S. Jadi setiap simbol huruf ini ada merujuk kepada maksud-maksud tertentu lah. Okay. So, kalau V ni maksudnya halaju yang akhir. Okay. Halaju akhir. Okay. Halaju akhir. So kalau U yang U ni adalah halaju. Halaju awal. Kalau yang T ni merujuk pada masa lah, time. Okey, kalau yang A ni dia merujuk pada pecutan. Kadang-kadang ada setengah soalan, kadang-kadang pecutan kadang-kadang digunakan merujuk juga pada graviti. Okey, so pecutan ataupun graviti lah, bergantung pada situasi. Kalau dia bergerak secara linear, secara mendata tu maknanya pecutan lah. Kalau dia pergerakan dia ke bawah tu biasanya kita akan fokus pada graviti. So yang S ni terakhir adalah sesaran lah ataupun jarak. Okey, sesaran. Okey, kadang okey, sesaran. Okey. So, ini antara huruf ataupun simbol-simbol yang awak kena familiar lah. Okay, maksudnya apa? V ni apa benda? Okay, U ni apa benda? A apa benda? Nanti apa benda lah. Okay, kita lihat satu contoh soalan yang ada. Okay, dalam satu soalan ni, apabila ada satu objek bergerak dengan kelajuan 15 meter per saat, T ni kosong. Maksudnya apa? Okay, T ni belum, maksudnya orang ni dia belum tekan lagi stopwatch. Okay, stopwatch tu dia belum tekan lagi. Tapi objek ni dah memang sedia ada bergerak. Maknanya sebelum tu dia memang dah bergerak, dia dah bergerak dah sebelum ni, dia dah bergerak. Cuma masa tu, bila dia dah bergerak tu, dia tak tekan lagi stopwatch. Sampai dekat point ni, kalau saya tanda dekat point ni, maknanya baru masa itu dia tekan stopwatch tu. Baru dia nak kira masa. Sedangkan benda tu dah, sebelum tu memang dah bergerak. Okay, dengan kelajuan 15. Okay, so dia bergerak sampai akhirnya dia berhenti, 0 meter per saat. So, T-nya, kita tak tahu yang hujungnya lah, yang berapa masa dia berhenti. Okay. So, apa maklumat yang saya boleh keluarkan kat sini lah. Okay, maklumat yang kita boleh keluarkan kat sini, saya tahu kat sini ialah U. Ini saya panggil sebagai U, halaju awal. So, ini adalah V, halaju akhir. Okay, itu maklumat yang saya boleh keluarkan. So, soalan dia ditanya apa? Soalannya yang ditanya adalah, tentukan pecutan kereta dari T 0 sampai 4. Dia nak pecutan 0 sampai 4. Maksudnya, dia nak dalam tempoh ni je lah. Dia nak pecutan tu kat situ je. A dia pecutan. Bukannya sampai habis. Sampai antara 0 sampai 4. So, kita ada tiga rumus yang kita boleh gunakan. Kita kena tengoklah yang mana kita boleh gunakan yang melibatkan A. So, kalau saya nampak kat sini, formula yang boleh gunakan lagi sama dengan U tambah dengan AT. Okay. Ini saya suka bengkokkan sikit macam ni. Sebab kau tak confuse dengan tambah nanti. Okay. So, halaju akhir ni kalau kita lihat sebab dia nak antara 0 sampai 4. Halaju akhir ni dah 5 lah. Okey, kalau kat sini memang layak. Kalau keseluruhan dia memang kat sini V dia sama kosong. Okey, kalau kita tengok keseluruhan perjalanan, memanglah V-nya, halaju akhirnya kosong. Tapi dalam konteks soalan ni pula, dia nak daripada kosong sampai 4. Jadi kita tengok kat U kat sini, V dia adalah 5 lah. So, V dia adalah 5 kat sini. So, V ni saya tulis sebagai 5. Okay, sama dengan U-nya 15. Okey, tambah dengan pecutannya kat sini, saya tak tahu. Okey, pecutan saya tak tahu. T ni 4. Ha, T ni 4 lah. So, saya dapat kat sini A dengan 4 ni kira darat lah 4A. Okay. So, 15 ni saya pindah jadi 5 tolak 15 lah. 5 tolak dengan 15 sama dengan 4A. Ha, 49 lah 4A. Ha, 4A. Okay. Kemudian 5 tolak 15. 5 tolak 15 dapat negatif 10. Okay. Saya sambung kat sini. So, dapat negatif 10. Okay. Sama dengan 4A. So, 4 ni saya pindah ke bawah, dia jadi bahagilah negatif 10 per 4 sama dengan A. Okay. So, kalau saya tekan kalkulator, negatif 10 bagi 4. Okay, negatif 10 bagi dengan 4 dapat negatif 2.5. Dapat negatif 2.5 ms tolak 2 sama dengan A. So, tolak 2 ni unit dia pecutan, ms tolak 2. Okay, so nilai negatif ni merujuk kepada denyah pecutan lah. So, negatif ni maksud dia nyah pecut. So, maksudnya benda tu semakin perlahan. Okay, semakin perlahan nyah pecut. Okay, so, itu pengiraan dia lah. Ok,
Okey, dia dikongsikan kat sini tapi dah tak nampak lah sebab saya dah conteng kat situ. Okey. Teruk negatif 25. Okey. Seterusnya, tentukan keseluruhan masa yang diambil oleh kereta itu berhenti. Keseluruhan, maknanya dia nak tengok keseluruhan perjalanan lah, daripada mula sampai habis. Berapa masa yang digunakan. Okey, so kita kena carilah disebabkan dia nak cari masa. Kita kena cari yang mana satu rumus yang ada melibatkan T. Kena pilih lah. Okey, tak boleh ketiga-tiga tu kita nak pakai. Tu kita kena pilih yang mana yang melibatkan T. Okey, yang mana melibatkan T. Okey, so saya rasa masih lagi boleh merujuk pada rumus yang pertama tadi. V sama dengan U tambah dengan AT. Okey, V sama dengan U tambah AT. Tapinya, okey. Okey, kat sini saya rasa, okey. Pecutan keseluruhan masa yang diambil oleh kereta itu. Tentukan keseluruhan masa yang diambil oleh kereta itu berhenti. Okey, dia nak cari keseluruhan masa dia lah. So kat sini V dia kita dah tahu tadi saya dah tuliskan. Kat sini adalah U sama dengan 15. So sini V sama dengan 0. Okey. So bagaimana pula dengan okey. So okey, sekarang saya ni nak cari T. Okey, dia nak cari T. Okey, dia nak cari T. Sekarang ni, pecutan yang kita kira tadi daripada 0 sampai 4. Daripada 0 sampai ke 4. Okey, so sekarang ni pecutan dia. Okey. Okey, so kita lihat sekarang ni situasi dia adalah pecutan dia adalah okey, pecutan ni kita boleh pakai yang tadi lah, negatif 2.5 tadi. Okey, kita dah kira tadi. So, kita akan dapat nanti pecutannya adalah V nya 0, kat sini U nya adalah 15. Tambah dengan pecutannya tadi negatif 2.5. T nya saya tak tahulah. Okey, T nya saya tak tahu. So, ni 15 ni saya boleh pindahkan dapat negatif 15. Sama dengan negatif 2.5. Okay. So negatif 15 bahagi dengan negatif 2.5 sama dengan T. So negatif 15 bahagi dengan negatif 2.5. Negatif 15 bahagi dengan negatif 2.5. Okay, nanti saya akan dapat 6. So 6 saat lah. So T dia adalah 6 saat. So negatif bahagi dengan negatif akan dapat positif. Ni negatif per dengan negatif dapat positif lah. Okey, so dia ada kongsikan kat situ lah. Okey, dia punya jawapan dia. Kita pun nampak. Okey, saya rasa. Okey, 6 saat. Okey, next. Okey, apa lagi dia tanya? Tentukan sasaran akhir kereta. Sasaran akhir. So, dia nak cari sasaran ni, kita kena cari yang mana satu formula yang menggunakan. Tadi kita dah dapat kan, maklumat kan, kejutan dia berapa tadi? Negatif 25, soalan pertama, soalan kedua kita dapat tadi berapa dia? Dia punya time dia sama dengan 6. Okey. So ni tadi masih lagi U, kat sini adalah V lah. U dia 15, V dia 0. So dia nak cari sasaran, so kita cari yang ada S lah. So yang ada S, okay. Yang ada S. Okay, so kita carilah yang mana ada S. Okay, so kita boleh kat sini ada dua formula yang ada S. Saya rasa dua-dua boleh digunapakai. Saya rasa dua-duanya boleh digunapakai. Okay, so yang ni pun kita boleh pakai. S sama dengan UT. UT tambah dengan setengah AT kuasa 2. Okey, saya terangkan inilah. Ada lagi satu formula. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2S. Okey. Pakai yang dulu. U dia adalah apa? U dia adalah 15. T dia darab dengan 6. Okey, ni U ni 15. T dia 6 tambah dengan setengah. Pecutan tadi negatif 2.5. T dia tadi 6 kuasa 2. Ni kena tekan kereta pelan-pelan lah. Okey, kena tekan kereta pelan-pelan. So 15 kali dengan 6, saya akan dapat 90 kat sini. Okay. So setengah darab dengan darab dengan negatif 2.5. Okay. Darab dengan 36. Okay. Saya dapat nanti jawapan dia. Tambah kat sini negatif 4. Negatif 45. Okay. Sekejap ya, sekejap. Terima kasih.
Okey, yang seterusnya kita lihat latihan-latihan yang ada berkaitan dengan persamaan gerakan linear. Okey, persamaan gerakan linear. Okey. Sekejap. Okey, persamaan gerakan ni. Persamaan gerakan linear. Okey. So kita tahu ada tiga rumus lah. Okey. Ada tiga rumus. Okey, pertama V sama dengan U tambah dengan AT. Rumus kedua V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur dengan 2AS. Rumus ketiga S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. So kita ada tiga rumus. Okey. So V tu saya rimas balik lah. Halaju. Halaju awal. Okey, U tu adalah halaju, sorry, V halaju akhir. Okey, halaju akhir, U itu halaju awal. Okey, A itu adalah pecutan. Okey, kadang-kadang dalam setengah soalan, dia juga merujuk pada graviti. Tapi dalam gerakan linear ni tak ada graviti lah, so kita hanya fokus pada pecutan. S ni adalah sasaran. Okey, T itu adalah time. So, okey, time atau what, maaf. Seorang pelajar mengayuh basikal dari keadaan rehat. Kita lihat kan, merehat dan mencapai halaju. Semuanya daripada keadaan rehat. Semuanya naik basikal daripada rehat. Kalau ikutkan daripada rehat ni, istilah rehat ni. Rehat ni menunjukkan U dia adalah kosong. Halaju awal dia kosong. So, V dia adalah 8. Cara kita nak keluarkan maklumat. Okey, maknanya kat sini, V dia adalah 8. Telah mengayuh sebab dia adalah tidak lah 5. So dia nak berapakah pecutan? So dia nak tanya A nya berapa pecutan? Okey. So kat sini kita boleh gunakan rumus B sama dengan U tambah dengan A. Okey. So rumus dia B sama dengan U tambah AT. B itu adalah 8. Okey. U nya adalah siapa? Okey. Tambah dengan pecutannya saya tak tahu. Okey, T-nya adalah 5. Okey. Okey, so kat sini sifar lah. So maksudnya kat sini kita nak cari A. So ni dah tak adalah sifar. So sifar, so maknanya kita akan dapat A ini. A adalah bersama dengan 8 bahagi dengan 5. Okey, 8 bahagi dengan 5. Okey. Ada calculator pula. Okey. So, ada calculator bang? Ada calculator. Okey. Kita saya tinggal lah. Okey. Maknanya punya apa itu? So, saya dapat jawapan 8 bahagi dengan 5. Saya dapat 1.6. So, 1.6 jawapan dia. Berapa meter saat kuasa negatif 2? Haa, dia kata tukar sebab dia nak tanya pecutan. Sekarang ada unit. MS kuasa negatif 2. So, ialah bukan 9 ya. Pecutan. A. Pecutan. Okey. Contoh yang kedua. Okey, tadi yang jelas eh. Okey. Ha, jelas kita kena bagi faham lah. Okey, apa yang nak dihasilkan. Menggunakan ada tiga rumus. Okey. So, sama ada 1, 2, 3. Ha, ni kena ingat lah. Tiga-tiga rumus ni. Okey. Contoh kedua, sebuah kereta bergerak dengan halaju 20 meter per saat. Bergerak dengan halaju, akan mencapai halaju. Okey. So, maksudnya kat sini dia kata bergerak daripada 20 sampai ke 30. Maksud kat sini, dia adalah 20. Halaju awal, V dia adalah 30. Okey, dan kemudian setelah bergerak selama setengah saat. So, T dia adalah 10. So, dia nak tanya berapakah sasaran? S dia nak tanya lah. Okey, so nak tanya S. So, kita boleh rujuk pada rumus yang mana yang melibatkan S. Okey, kita boleh ambil rumus yang ketiga tu. S sama dengan U, T tambah setengah A, T kuasa 2. Okey, tapi kat sini A dia ni saya tak tahu. Okey, A dia ni saya tak tahu pecutan dia. Okey, pecutan dia saya tidak tahu. Tapi maksudnya di sini A ni kita kena cari dulu A dia. Okey, macam mana cari pecutan? Maknanya kat sini kita pakai cek formula tapi kita kena ada kerja tambahan lagi lah. So nak cari pecutan adalah kita dah ajar, saya dah ajar tu halaju akhir tolak dengan halaju awal bahagi dengan masa. Halaju akhir dia adalah 30, tolak dengan 20, bahagi dengan masa dia adalah 10. Okey, so nanti dapat kat sini 1 dah. MS, tolak 2. So, A tu kena cari dulu. Baru kita boleh masuk dalam rumus. So kat sini U dia adalah 20, T dia adalah 10,
Okey, tambah dengan setengah. Kejutan dia tadi 1. P dia 10. Okey. Ini dapat 200 tambah dengan 50. Ini tengah kereta lah. Okey. So, nanti kita akan dapat jawapan dia 250. Okey, meter. Okey, 250 meter. Okey, so soalan ni saya ulang balik. Kita gunakan rumus ni, setengah sama dengan UT tambah setengah itu kuasa 2. Cuma di sini pecutannya saya tak tahu, saya kena cari dulu pecutan. Macam mana rumus pecutan? Halaju akhir tolak halaju awal. Bahagi dengan masa. Okey, so dapat jawapan dia 1. So, baru kita boleh masukkan pecutan itu dekat dalam rumus ni lah. Okey, kita akan dapat jawapan. Okey, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, seketul batu dijatuhkan dari sebuah puncak bangunan mengambil masa 4 saat untuk turun tanah. Satu batu dijatuhkan dari sebuah puncak bangunan mengambil masa 4 saat untuk turun tanah. Berapakah halaju batu sejurus sebelum terkena tanah? Maksudnya, halaju batu sejurus sebelum terkena tanah. Maknanya ngam-ngam nak sampai tanah. Maknanya ada batu ni, ada bangunan. Jadi ada batu kat sini, ada orang tu baling batu ni. Sorry, gambar dia baling batu ni, ni tanah. Batu ni ngam-ngam nak sampai tanah tu. Maknanya kat sini saya boleh lihat bahawa situasi dia halaju awal dia kosong. Halaju awal dia kosong. Halaju akhir dia ni dekat-dekat nak sampai tanah. Kalau dah sampai tanah tu, kira dah tak bergerak, dah kira kosong juga. Ha, jadi pening pula halaju awal kosong, halaju akhir kosong. So halaju awalnya kosong, masa dia nak baling, start baling tu, maknanya kira masih kosong. Ha, halaju akhir ni masa sebelum, sesaat. Ngam-ngam nak sampai tanah, so dia akan ada nilai lah. Okay, masih ada lagi kelajuan. Ya, sejurus tu maksudnya sejurus sebelum terkena tanah. Okay, ngam-ngam nak sampai tanah. Belum sampai lagi, baru-baru nak sampai tanah. Nak sentuh tanah. Okay. So kita lihat kat sini, kita lihat bahawa maklumat dia U dia adalah, kita boleh keluarkan U dia adalah kosong. V dia saya tak tahu. Okay, T dia adalah, T dia 4. Kat sini dia punya A dia saya boleh anggapkan sebagai 9.8. Kat sini kita fokus pada kejutan dia adalah graviti. Kerana batu itu jatuh disebabkan tarikan graviti. Okay, sebab dia bawah, dia jatuh ke bawah. Okay. Jadi ini kita ambil sebagai 9.8 lah. So dia nak cari halaju dia, kita pakai rumus yang mana? V sama dengan, boleh pakai yang ini sama U tambah dengan A. Kita pakai yang ni lah. So kita cari halaju dia. Okay, halaju akhir dia. U dia adalah sifar lah. A kosong tambah dengan A dia adalah 9.8. B dia adalah 4. So graviti saya suruh jawab pakai 9.8 kan. So nanti kita akan dapat dia punya nilai halaju akhir adalah 9.8 darabkan dengan 4. Nanti dapat 39.2. Saya tak pasti dia pakai apa ni, meter kot. Meter saat negatif 1. Kalau halaju negatif 1. Tinggi bangunan. So, tinggi bangunan. Tinggi bangunan ni merujuk kepada jarak lah. S. So, S kita boleh pakai rumus UT tambah setengah KT kuasa 2. So, UT dia U. U ni kita boleh jadikan kosong lah kat sini. Kosong sebab apa? Sebab tadi halaju awal ni kosong. So, saya boleh buat macam tu. So, saya fokus kepada setengah KT kuasa 2 saja. Setengah. K dia berapa? A dia 98. T dia berapa? T kuasa 2 dia adalah 4 kuasa 2. Okay, nanti saya tekan calculator. Dapat 78.4. 78.4 ni. Okay. Itu jawapan untuk contoh yang ketiga. Okay. Contoh yang last. Okay, ada contoh last. Sebuah lori yang sedang bergerak dengan halaju 20 meter saat dengan tiba-tiba dia kenakan brek. Dia bergerak halaju, tiba-tiba dia kenakan brek. Masuk kat sini. Tiba-tiba dia kenakan brek dan akhirnya berhenti. Maksud kat sini U dia halaju awal dia 20. Asalnya dia bergerak 20. Tiba-tiba berhenti. Maksudnya yang akhir dia kosong. Sebab dia berhenti. Setelah bergerak siap. Okay, S dia adalah 40. Masa yang dia untuk berhenti, dia nak masa. So, time ni berapa? Jadi kita pun nak guna formula mana ni? Gunakan formula S sama dengan UT. Ataupun saya pakai mana? V... Okey. UT tambah dengan setengah KT kuasa 2.
Okey, so saya pakai yang ni ataupun saya boleh pakai B kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur dengan 2 A S. Okey, ataupun saya boleh pakai kalau saya kekalkan ni, okay, saya letak kat sini 40 kan. 40 sama dengan U dia 20, T dia saya tak tahu, so 20T lah. 20T tambah dengan setengah. Okay, dia pun tak tahu juga. So ada banyak tak tahu, T pun tak tahu juga. Okay, so sangkut, sangkut lah. So tak apa, saya hold kejap. Saya pakai rumus mana ya. B sama dengan U tambah A. Okay. So saya pakai formula ni, B kuasa sama dengan U kuasa 2 campur dengan 2 A. So kat sini pecutan dia tak boleh pakai 98 sebab kat sini dia bergerak mendatar. Kalau dia jatuh ke bawah tu, okay, ada graviti lah, kita boleh pakai 98. Kalau saya pakai yang ni, maknanya B kuasa 2 kat sini, B dia kosong, kosong lah. Kuasa 2 pun kosong. U kuasa 2, 20 kuasa 2 campur dengan 2. Pecutan dia saya tak tahu. Okey, S dia adalah 40. So kat sini saya boleh buat dapat 20 kuasa 2 dapat. Okey. So saya buat dengan 20 darab dengan 20 lah. Saya akan dapat 400. 400 sampai tambah dengan 80A. So kat sini kosong. So kat sini saya pindahkan jadi negatif 400 sama dengan 80A. So negatif 400 bahagi dengan 8 sama dengan A. Okay. So dia mengalami nyah pecut. Situasi ni dia akan mengalami nyah pecut, iaitu negatif 50. A ni adalah negatif 50. So negatif 50 MS tolak 2 sama dengan A. So, pecutan dia negatif 50. Okey, negatif 50. Okay, bila dah dapat negatif 50, okey, soalan ni agak panjang sikit lah. Okey, so negatif 50, barulah kita boleh gunakan cari, nak cari dia punya apa, masa tadi. Ataupun, kita boleh pakai yang formula simple. Tak apa tak, yang ni panjang sangat, kita pakai yang simple lah. V sama dengan U tambah dengan A, T pun boleh juga. Okey, so V dia kosong, U dia 20, A dia tak tahu, A dia adalah negatif 50, darab dengan T dia 40. Okay, okay. Nanti kita akan dapat, ni dapat negatif, ni dapat negatif 1000 eh. So dapat negatif, ni dapat ni 50 kali 4, negatif 50 darab 40 dapat negatif 1000. Negatif 1000 saya pindahkan ke sebelah sana, jadi so dapat 1000 lah. 1000 sama dengan 20. Okay. Sorry. Alamak, silap, 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 silap. Akan maafkan saya. Okay, ni T lah. Aduh, saya boleh silap. Okay, sorry. 40 pula. A, kejutan dia negatif 50. Okay, kejutan dia negatif 50 darab dengan T. Sorry. So kat sini negatif 50. Ini bukan 1000. Maafkan saya lah. Saya tersilap eh. So saya dapat kat sini negatif 50T. Saya pindahkan jadi 50T lah. 50T sama dengan 20. So negatif 50T saya pindahkan dapat negatif 50T. So T ni sama dengan 20 bahagi dengan 50. Okey, 20 bahagi dengan Allahuakbar. Okey. So 20 bahagi dengan 50. Okey. So kita buat 20 bahagi dengan 50. Okey. So 40.4. So T dia adalah 0.4. Mana saya tulis ni? Okay. So T dia adalah 0.4 saat. Okay. So itu masih ada minit, tak sampai 1 saat lah. Okay, so selesai untuk contoh yang keempat. Ni antara contoh-contoh berkaitan dengan soalan gerakan linear.
okey, yang menyebabkan daripada rumus tadi lah. Okey. Okey, terima kasih. Tak payah buat sana ni, jangan pergi dekat hotel tu.